قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيد جماعة سورة كسادة الطلبة رحمه الله مزيد الحلية Alhamdulillah, kita henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ke-2 Al-20, malam ke-17 ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan rangkaian-rangkaian kewajiban kita untuk mewujudkan eksistensi kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan perintah berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga jadi bekal kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak tentunya kita sebutkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ketika menerima wahyu diturunkan Al-Qur'an, iqra, dengan penuh gemetar beliau menjawab, "Ma ana biqari." Ma ana biqari. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau tidak bisa membaca. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar dengan salah satu gelarnya adalah Nabi yang ummi. Tapi dibalik keummian beliau, beliau mampu membaca situasi dan kondisi sosial masyarakat, fenomena yang berkembang. Kaum Quraisy di zamannya bukanlah bangsa yang bodoh. Mereka terkenal bangsa petualang. Maka digambarkan dalam Quran ini, ila fi Quraisy ila bi rihlatash shita'i was-sayf. Mereka melakukan perjalanan rihlah fi shita'i was-sayf. Untuk apa? Untuk berniaga. Kemampuan berniaga itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang yang bisa membaca peluang. Nah, maka kejahilan orang Quraisy bukan karena hal itu, akan tetapi kejahilan mereka karena mereka menolak akan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita, ya, dalam Al-Baqarah ayat 185 ini dilanjutkan dengan diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun. Awalnya takwa, ya. Orang yang bertakwa itu orang yang hatinya tertata, cenderung kecondongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah beliau bertakwa, hatinya tertata, maka insya Allah dia akan menjadi orang hamba yang bersyukur. Maka sesuai dengan janji Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah berlebih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengekspresikan, bagaimana para sahabat
para nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan mewujudkan rasa syukurnya dengan datangnya hidayah Islam. Kita tahu bersama riwayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Rasulullah jelas ya Pak ya, dijanjikan surga. Beliau beribadahnya sampai kakinya bengkak. Aisyah sampai terheran-heran. Ya. Para sahabat berlomba-lomba beribadah, berinfakul sedekah. Maka bahkan ada para sahabat yang sakit iri dengan mereka yang kaya raya. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak. Mereka beribadah dengan hartanya. Ya, mereka pasti punya kelebihan dengan hartanya. Tapi bagaimana dengan kami yang tidak punya harta? Maka Rasulullah menghibur mereka. Aisyah tulis tasbihatin sedekah. Bukankah setiap tasbih yang kita ucapkan, tahmid, tasbih, tahlil itu adalah merupakan sedekah. Bahkan berhubungan suami istri pun merupakan sedekah. Nah, para sahabat saking semangatnya untuk beribadah, ya, mereka mengatakan bahwasanya apa mereka akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul. Ya, bahkan mereka akan menjauhi, tidak menggauli istrinya. Apa kata Nabi? Ana aqwahum. Akulah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, saya berpuasa, saya beribadah, dan saya juga tetap menggauli istrinya. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hati ini adalah keseimbangan, ya, antara usaha keras dalam beribadah dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para orang-orang yang mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kamu tidak bersyukur, dan jika kalian tidak bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan, inna 'adzabi lasyadid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Al-Quran sudah menggambarkan bagaimana kaum-kaum sebelum kita. Maka salah satu ajaran Al-Quran yang mungkin jarang kita jalankan apa ya? Yaitu perintah wasiru fil ard fanzuru kaifa kana qablakum min qablikum. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping ibadah fardu yang kita lakukan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak jalan ya. Banyak jalan-jalan, banyak piknik. Kenapa? Biar kita bisa melihat bagaimana orang-orang sebelum kita, kaum sebelum kita yang mereka dihancurkan. Kenapa? Karena mereka menolak kebenaran diajarkan oleh para nabi dan rasul. Akhirnya mereka diazab. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Saleh, kaum Lut. Ini adalah contoh kaum-kaum yang tidak bersyukur. Bahkan Fir'aun pun tidak bersyukur dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke konteks kekinian, kita bermuhasabah diri ya. Jangan-jangan musibah yang datang kepada kita dari udara, di atas daratan, di lautan, bahkan di dalam lautan, musibah datang bertubi-tubi. Maka kita kembali di kultur kembali sudah disampaikan surah Al-A'raf, janji Allah, walau anna ahli al-qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas samawati wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yakzibun. Kalaulah seandainya penduduk satu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatun minas samawati wal ardh, akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustai akan nikmat-nikmat perintah untuk beriman dan
bertakwa. Al-Quran telah memerintahkan larangan untuk minum-minuman keras. Malah kita memunculkan perda tentang miras dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kita salah satu wujud nyata kita kurang bersyukur atas kekuasaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka kita bermuhasabah diri, kita doakan semoga para kita semuanya menjadi orang-orang yang mampu bersyukur, dan juga para pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang bersyukur, sehingga membuat aturan-aturan sesuai dengan petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan petunjuk dan linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk orang muslim, tapi untuk seluruh manusia, seluruh lapisan manusia yang ada di muka bumi. Insya Allah, ketika kita membuat perda atau aturan-aturan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis dan nilai-nilai kemanusiaan, insya Allah Allah akan bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Nah, sebagai oleh-oleh, ada satu doa yang insya Allah ini saya dapat ijazah dari paman saya, dan paman saya ini dapat ijazah dari Kiai Musadda, Kiai ulama Bandung ya Pak ya, terkenal ya. Salah satu doanya yaitu, Allahumma ja'alni saburan, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar, wa ja'alni syakuran, jadikanlah aku orang yang bersyukur, wa ja'alni fi aini saghira, dan jadikan aku dalam pandanganku kecil, wa fi a'yunin nasi kabira, dan dalam pandangan manusia aku adalah orang yang besar. Nah, ini saya ulang lagi, Allahumma ja'alni saburan, wa ja'alni syakuran, wa ja'alni fi aini saghira, wa fi a'yunin nasi kabira. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diamalkan dan menjadi amal jariah bagi saya, bagi paman saya, dan bagi kiai yang telah menjazakan doa tersebut bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.